Oke, Kak Roki, selanjutnya kita akan buat garlic naan-nya nih. Pertama, saya campurkan tepung terigu kuat. Jadi untuk khusus untuk buat roti nih, jenis tepung terigunya ya. Nah, ini saya tambahkan yeast. Yeast ini ragi, ragi instan. Kemudian saya tambahkan baking powder, gula dan garam. Saya campur jadi satu. Jangan kau tumpah ya, Andi. Nah, jangan tumpah ya. Nah, ini saya tambahkan yogurt yang plain ya rasanya ya, Kak Roki ya. Jangan rasanya ya, yang plain. Surut indah enak. Yang plain. Anak tujuan nambah-nambah indah. Lari. Oke, tambahkan air. Airnya sedikit-sedikit ya, nampakannya Kak Roki ya, jangan terus banyak karena jangan diradak, ya, tepungnya nanti terlalu lembek ya. Ini sudah sampai gampang dibentuk nanti, di uni ya. Senang ditampa, ditukuk ya, lah. Benar. Benar juga. Pertama, tangannya dibersihkan dulu ya Kak Roki ya, sebelum ngaduk ya. Ditambahkan air sedikit. Oke. Lagi air. Ya, air sedikit, karena tadi sedikit kering ya, tambahkan air. Nah, ini kita uli. Nah, kan ini kita tahunya dah Andi. Supaya waktu ditaruh di tangan dia tidak lekat. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam bowl, kita bakar tepung atasnya sedikit, kita cover dengan plastik wrap. Nah, kita diamkan dulu nih sekitar 30 menit Kak Roki. Biar supaya mengembang. Mengembang. Nah, ini kita buat olesannya dulu butternya. Butter saya lelehkan dengan garlic. Garlic saya cincang halus, tambahkan ini nih daun ketumbar. Ini yang jadi wangi ya. Garlic bread, benar. Ini garlic butter namanya Kak Roki. Tapi ditambahkan daun ketumbar. Jadi taste of Indian foodnya tuh lebih kerasa nih Kak Roki. Ya, nih. Nah, yang tadi sudah kita diamkan 30 menit, kita adon lagi, kita pipihkan. Ya, kita bulatin dulu. Kita bagi-bagi. Ya, biar supaya sama nanti bentuk ini rotinya ya. Namanya ini kita pipihkan. Sudah spesifik bentuk lah. Ya, bentuknya boleh yang mau dilebarin. Jangan terlalu tebal, nanti takutnya nggak masak waktu dipanggang. Kita panggang, kita olesin butter, garlic butternya di atasnya. Dipanggang di atas teflon saja Kak Roki. Nggak usah pakai minyak ya. Teflon yang anti lengket. Sebab yang adik dah ada, spray titik ya, gampang, sebentar aja nih. Sampai sedikit gosong permukaannya. Nah, jadi nih kita sajikan dengan butter chicken.